الحمد لله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تؤسر ربي تمم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير Insyaallah pada petang hari yang mulia ini kita akan bersama dua orang imam. Al Imam Abi Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmizi dan juga dengan imam Al Imam Al-Adamah Ibn al Naqib Al-Faqih Syafi'i Kita akan mengambil masa dalam 45 minit Dengan kitab yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Selamat semuanya Bismillahirrahmanirrahim Yaqul Al-Imam Al-Muallib Rahimahullah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Tajuk Perpijangan Babun Tentang Kitab Tafsir Al-Quran إلى قوله قال حدثنا عبد الله بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا حجبت من هال قال حدثنا حماد بن سلمه عن حميد عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورضي عن أن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم Qala ya Rasulullah, "Law sallayna khalfal maqam." Sahabat bertanya, "Kalaulah diperkenankan, kalaulah diperbolehkan dengan kami salat di belakang maqam Ibrahim." Maqam artinya adalah tempat berpijaknya Nabiullah Ibrahim alaihi salam saat ketika membangun Kaabah yang pada saat ketika itu dibantu oleh putra beliau bernama Nabiullah Ismail. Yang kedua, makam itu adalah tempat berpijaknya Nabiullah Ibrahim pada waktu menyeru umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi Ibrahim berkata, "Ayuhan nas, innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji kepada kalian. Maka perkenankanlah seruan itu. Qala ulama qala ahli tafsir maka sesiapa saja yang menyahut seruan Nabi Allah Ibrahim saat ketika dengan kita kita diseru pasti dan pasti kita akan diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji dan nusuk atau ibadah haji dan umrah yang menyahutnya maratan labba maratan yang menyahutnya satu kali dia akan pergi satu kali yang menyahutnya dua kali dia akan pergi dua kali yang menyahutnya berkali-kali pasti dan pasti dia akan pergi juga dalam berkali-kali ini yang disebutkan di dalam kitab tafsir setakat hanya sekedar mendoakan kepada teman-teman kita yang belum mendapatkan jemputan daripada Allah Jalla Jalalu itu tidak ada masalah. Tapi dengan menghantar gambar pribadi, gambar keluarga kemudian minta disusupkan, disisipkan, dimasukkan ke dalam makam Ibrahim ataupun juga untuk dibawakan ke Mekah diletakkan di mana saja itu dengan bahasanya ma'anzalallahu amin sultan tidak ada satu panduan dan juga anjuran dan juga tidak ada bukti dan kalau pada itu dengan kita kita mengantar sejumlah sekian gambar sekalipun yang dengan kita kita akan diberikan tesir lak, lak. akan diberikan tesir akan diberikan kemudahan untuk kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi Ini penafsiran atau penjelasan yang ada tentang makam Ibrahim Pasti dan pasti makam Ibrahim itu bukan tempat makam Atau tempat kuburan Nabi Allah Ibrahim AS Dia tidak lebih daripada tempat beliau berpijak Dan juga dengan kesan kaki yang ada pada makam Ibrahim Itu dengan ukurannya mirip sama dengan kesan kaki Atau juga dengan telapak kaki Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadis daripada Sayyid Umar bin Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar perkataan daripada atau permintaan daripada sahabat Ya Rasulullah lau salina khalfal maqam Kalau seandainya kami diperkenankan untuk melaksanakan salat Di belakang makam Ibrahim Tak lama kemudian turun firman Allah yang berbunyi Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla Setelah keinginan atau pertanyaan keinginan daripada para sahabat pertanyaan daripada mereka tentang makam Ibrahim ternyata turun firman Allah yang berbunyi dan jadikanlah daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat musalla sebagai tempat sembahyang maka dari sini kita tahu bahwasanya pembacaan ayat wattakhidu min maqam Ibrahim musalla yang pernah Nabi kita ucapkan pada waktu Nabi kita menuju makam Ibrahim untuk melaksanakan salat di belakangnya dan juga dengan bacaan daripada baginda Nabi pada masa sampai ke sofa dengan membaca mengumandangkan ayat Inna sofa wal Marwata min ibda'u ma bad'allahu bih dan juga dengan munasabah penamaan Sayyidatuna Maryam ini samai tuha wa inni u'iduha bika wa dzurriyyatiha minasyaitanir rajim itu membuktikan atau memberikan satu masukan pencerahan kepada kita yang tidak ada masalah dengan kita kita melakukan sesuatu atau juga melaksanakan satu kegiatan yang kita hubungkaitkan dengan ayat. Jadi misalnya seperti pada masa kita mengadakan kegiatan daurah pengajian pekih, atau pengajian ilmu, terus dengan kari membaca ayat yang ada kena hubungkaitnya dengan pengajian. Walta kunpoi minkum kum yatafaqahu yatafakahubidin umatun Naklah ada di antara daripada kalian umat Ta'ifatu minkum liya tafakahu bidin Untuk bertafakuh pada agama Allah Jalla Jalalu Tak ada masalah Atau Seperti pada masa kita mengadakan pengajian peki, Terus tinggal kita, kita membaca Mayuridillahu bi khairan yufakihu bidin Orang yang Allah inginkan dirinya kepada satu kebaikan Allah akan memberikan satu kepahaman kepadanya dalam bidang agama ini bukan untuk beristidlal, bukan untuk beradu argumentasi, tapi supaya jangan sampai kawan-kawan kita dengan semudahnya mentabdi, mentadlil, mereka-mereka yang membaca ayat Inna adama wa nuhan, Inna adama wa nuhan wa al-Ibrahim, dan seterusnya, itu dibaca pada masa pentasmiahan pada masa pemberian nama kepada anak. Ini budaya-budaya di Kalimantan. Saya tidak pasti dengan di Malaysia, tapi mungkin juga ada. Kalau ada pun barangkali bawaan daripada sana. Jadi dibacakan. Dan seterusnya. Sampai kepada. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Sampai kepada ayat yang penghujung Pertanyaan daripada Nabi Allah Zakaria kepada Sayyidatuna Maryam dari mana mendapatkan makanan yang pres atau buah-buahan yang di musim dingin ada di musim panas dan juga sebaliknya? Dan juga dengan perintah Allah wa husi ilaiki enaklah khlatit Jadi jawaban daripada Sayyidatuna Maryam kalat huwa min indillah. Inna Allah man yashau bi ghairi Allah memberikan anugerah rezeki tanpa ada batasan Biasanya sampai kepada bi ghairi hisab Sadaqallahul Terus Baik tadi itu diserahkan kepada Pak Kiai untuk diberikan nama kepadanya sampai naki sampai naka ya kama atau bima sama Allah siapa bin siapa jadi kata pahala hadirin uh, siapa bin siapa barakallahu fihi kalau laki-laki barakallahu fiha diberikan penamaan itu bagaimana kira-kira hukumnya tentang penamaan memang dianjurkan Tentang sembelih kambing itu dengan satu ekor kambing akikah pun juga sangat-sangat dianjurkan. Cukur rambut kemudian dengan rambutnya atau gundur rambut kemudian rambutnya ditimpa dengan mas memang itu disyariatkan. Tinggal lagi pembacaan ayat berkenaan itu. Apa hubungkannya? Apa hubungkannya? Hubungkannya sebab itu ada cerita tentang pemberian nama kepada Sayyidatuna Maryam. Satu. Kemudian yang kedua Nabi kita membaca ayat wa takhudu min maqam Ibrahim wa musalla pada Nabi kita akan melaksanakan salat di belakang makam Ibrahim. Yang ketiga Nabi kita membaca inna safa wal marwata min sya'irillah. Nabi kita baca atau Nabi kita ucapkan pada waktu kembali daripada peperangan terus melihat Jabal Uhud. Nabi kita bersabda hada Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah gunung Uhud yang dengan kita kita mencintainya dan dia pun juga mencintai kita. Jadi perkara-perkara seperti itu sepatutnya dengan mereka bertoleransi sajalah, fleksibel sajalah. Banyak lagi perkara-perkara pasti-pasti keharamannya, pasti-pasti kemungkarannya yang sepatutnya dengan kita kita kumpul tenaga untuk kita membentras perkara-perkara haram tersebut yang dipermasalahkan masalah kunut, yang dipermasalahkan masalah tahlil, yang dipermasalahkan itu adalah masalah masalah Uh, kenduri arwah yang dipermasalahkan itu adalah masalah zikir nyaring atau juga pelahan tahu baca yasin pada malam Jumat banyak perkara-perkara besar coba dengan kita kita kumpulkan tenaga dan juga kekuatan agar tidak ada pelacuran agar tidak ada perjudian agar tidak ada minuman agar tidak ada faidah atau riba yang itu diantara daripada yang terbesar daripada dosa-dosa besar termasuk daripada tujuh serangkai al-mubiqat al-muhlikat tujuh perkara yang membinasakan wa min maqami ibrahim musalla qala qultu li rasulillah kata sinuma aku berkata kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam law min maqam ibrahim musalla jadi kata sinuma aku berkata kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya baginda jadikan makam Ibrahim itu sebagai musala ini muafakah daripada Sayyidina Umar Sayyidina Umar yang mencadangkan agar makam Ibrahim itu dijadikan sebagai tempat salat tak lama kemudian turun firman Allah yang berbunyi tengok kawan-kawan Muhammadiyah atau salafi di Indonesia yang agak ekstrim pada waktu itu mengatakan yuk kalian nak ikut siapa Nah Rasulullah kah Kalau dengan Rasulullah melaksanakan salat witir Di bulan Ramadan Atau melaksanakan salat di bulan Ramadan Malam harinya tidak lebih Daripada dalam 11 rakaat Tuh mau ikut siapa Ikut sunnahnya siapa Ikut sunnah Sayyidina Umar Atau ikut sunnah Rasulullah Wasallam? Ikut cara Sayyidina Umar Itu juga mengikuti cara baginda Rasulullah Wasallam. Ikut cara Sayyidina Umar Cara Sayyidina Umar pun juga diantara Daripada cara yang Nabi kita perkenankan atau yang Nabi kita izinkan bahkan yang Nabi kita perintahkan kepada kita untuk kita mengikutinya Nabi kita bersabda Nabi yukum yakul Nabi kita telah bersabda alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin naklah kalian dengan sunahku dan juga dengan sunah para khulafair rasyidin jadi tidak ada larangan dengan kita kita, mengikuti jajak langkah Sayyidina Umar Ibn Khattabi radhiyallahu ta'anhu babun tabi'un Berikutnya daripada Abbas Said Al Khudri radhiyallahu taalaanhu anhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata arti daripada wasata artinya adalah dan begitulah juga kami jadikan kalian itu sebagai umat yang wasata sebagai umat yang adil sebagai umat yang bijak di mana nanti pada saat ketika kita dikumpulkan yang akan bersaksi atas kenabian daripada para nabi-nabi dan rasul yang akan bersaksi kepada para nabi-nabi dan rasul bahawa mereka telah menyampaikan perintah Allah, bahawa mereka telah menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya masing-masing yang akan menjadi saksi kepada mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara wajib Nabi kaala haula syuhada... yang akan menjadi saksi kepada kita kita semuanya adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana sampai dengan kita kita diperkenankan atau dibenarkan untuk jadi saksi kepada para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Sedangkan dengan kita, kita tidak berjumpa dan juga tidak berjumpa dengan mereka. Kerana dengan kita, kita diberitakan oleh wahyu Allah Jalla Jalla. Bahasanya para nabi-nabi dan rasul itu telah menyampaikan amanah Allah kepada umat. Bahasanya para nabi-nabi dan rasul telah menyampaikan perintah Allah kepada umatnya masing-masing. Allah jadikan kita sebagai ummatan wasata, ay ummatan adla. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Allah daripada Sina Abbas al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yud'a Nuhun akan dipanggil Nabi Allah Nuh alaihi salam fa yuqalu hal ballaghta fa yaqulu na'am Allah tanya kepada Nabi Allah Nuh apakah kau telah menyampaikan wahyu perintah Allah risalah dan nubuah kepada umatmu kepada umatmu Nabi Allah Nuh menjawab na'am fa yud'a qaumuhu fa yuqalu hal ballaghakum Terus dipanggil umat Nabiullah Nuh AS, apakah Nabiullah Nuh telah menyampaikan wahyu Allah kepada kalian? Fayaqulu nama atana min nadhir, tak ada sumbarang nadhir, tidak ada sumbarang peringatan, teguran, arahan, amaran kepada kami. Maja'ana ma atana min nadhir, wa ma atana min hadin, tak ada seorang pun yang datang kepada kami tidak ada sebarang suatu peringatan pun yang diperingatkan kepada kami. Itu jawaban daripada mereka. Payukalu man Allah bertanya atau para mereka menanyakan kepada Nabiullah Ibrahim. Siapa sih yang menjadi saksi kepada kalian? Man syuhodok. Siapa menjadi saksi kepada kalian? Payakulu Muhammadun wa ummatuh. Jadi kata Nabi Allah Nuh alaihi salam yang menjadi saksi kepada ku adalah Nabi Muhammad dan juga dengan umatnya. Ayuta bikum nabi kita bersabda maka kemudian dengan kalian pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaksi ke atas Nabiullah Nuh bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah Allah kepada umat beliau sebagaimana padzalika maka itulah makna firman Allah yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummata wasata begitulah kami jadikan kamu sebagai umat yang adil agar kalian menjadi saksi-saksi kepada mereka wa yakuna dan agar juga dengan rasul dengan rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi saksi kepada kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim dengan kita kita beranjak kembali kita beranjak kembali kepada tafsir yang berikutnya tabiun riwayat daripada Sayyidina Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma qadima Sewaktu Nabi kita sampai ke kota Madinah Salat Nabi kita sembahyang yang Di kota Madinah Dengan menghadap Baitan Magdis enam, enam Atau tujuh belas Bulan Sittata awsab atau asyara Yeima enam belas bulan atau tujuh belas bulan Menghadap Baitan Magdis Wakana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yuhibu al kaabati dan sesungguhnya dengan bagi Nabi, teringin, berkeinginan untuk dihadapkan ke arah Kaabah. Suatu perkara yang patut kita pahami di sini, kita tawakub, kita berhenti sejenak untuk kita dapat mengamatinya. wakana dan sesungguhnya dengan baginda Rasulullah SAW, menginginkan agar dihadapkan ke arah Al-Kaabah Al-Musharrafah. Yuhibbu ayyuwajjaha ilal-Kaabati. Ini berarti, Keinginan hati atas sesuatu itu tidak salah yang kalau pendasar dengan keinginan kita tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini Nabi kita tidak meminta, Nabi kita tidak meminta, Nabi kita tidak memohon, Nabi kita pasrah total. Betul-betul Nabi kita pasrah kepada ketentuan takdir, ketentuan Allah Jalla Jalil untuk melaksanakan salat menghadap pada Baitul Fakdis. Sampai tidak kurang daripada dalam 16 bulan Atau tidak kurang daripada dalam 17 bulan Nabi kita menghadapi Al-Maqdis Nabi kita tidak komplain, Nabi kita tidak protes, Nabi kita tidak meminta, keinginan itu ada Jadi tidak salah kalau pada itu dengan kita kita mengikhtiarkan sesuatu Menginginkan sesuatu Yang pada saat apa yang kita ikhtiarkan itu Belum tentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Kita inginkan harta, kita minta harta, kita minta duit, kita minta kekayaan, kita minta jawatan padahal Allah tidak menghendakinya kepada kita. Apakah salah kalau pada waktu kita meminta sesuatu yang Allah tidak menghendakinya? Bukti Allah tidak menghendaki permintaan kita tidak dikabulkan. Berdosakah kalau pada waktu kita meminta sesuatu sesuai dengan keinginan kita inginkan? Kita katakan tidak. Mana bukti? Buktinya baginda menghadap Baitul Maqdis selama tidak kurang daripada dalam 16 ke 17 bulan. Padahal keinginan hati daripada baginda ingin agar dihadapkan ke Baitul Maqdis. Artinya apa? Artinya keinginan hati yang tidak mutlak sama dengan apa yang Allah kehendaki itu tidak terlarang atau bukan merupakan suatu kesalahan dalam agama. Qala <kali> yuhibbu wajjaha ila nabi kita teringin agar nabi kita dihadapkan ke arah al al Musyarrafah. Setelah 17 bulan lamanya turun firman Allah yang berbunyi Kat nara Kami telah menyaksikan takalub putar balik Maksud takalabasnya ba berbalik, berbulak balik Kami telah menyaksikan takalub Lirikan pandanganmu ke arah langit Maksudnya menunggu turunnya wahyu Menunggu turunnya perintah daripada Allah Menurut turunnya malaikat Jibril alaihissalam Pala nuwalian nak kiblat maka kami akan hadapkan kamu ke arah satu kiblat. Kami akan arahkan kamu ke arah satu kiblat terdoha yang akan anda restui. Pak wali wajah masjidil haram maka hadapkanlah mukamu ke arah al masjidil haram. Kalau Pak Wujah maka Nabi kita pun dihadapkan ke arah al kaabah. Wakan zalik dan jika Nabi kita sangat menginginkannya. Basalah rajulun mahul asra pernah pada suatu ketika seorang laki-laki salat dengan baginda ikut salat melaksanakan salat asar dengan baginda summa marra ala qomin kemudian dia balik ke perkampungannya melintasi perkampungan kaum ansar sewaktu mereka lagi sedang rukuk dalam melaksanakan salat asar ke Baitul Maqdis faqala huwa yashadu. Dia berkata bahwasanya dia telah bersaksi bahwasanya beliau telah sumpah yang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan baginda telah dihadapkan ke bait ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah. Qala dengan penyaksian satu orang sahabat tadi itu panharafu maka mereka pun berpaling di saat mereka lagi sedang rukuk kejadian tadi itu diabadikan. Kejadian tadi itu sampai sekarang dapat kita saksikan atau kejadian yang terabadikan dengan dibuat masjid di tempat berkenaan masjid itu diberi nama dengan masjid al kiblaten masjid dua arah kiblat jadi masjid yang pada waktu Nabi kita menjadi imam kepada para sahabat dengan menghadapi telman turun terus turun firman Allah yang memerintahkan kepada Begida untuk menghadap Al-Ka'batul maka posisi Begida yang tadi berada di depan berarti berarti menjadi ke belakang. Posisi para sahabat yang berada di belakang jadi berarti, berarti menjadi di muka. Jadi bagaimana pergerakannya? Pergerakannya senang saja. Nabi kita di muka, mereka di belakang. Pada waktu berpaling, Nabi kita berada di belakang, mereka di muka. Jadi senang saja ya imam mereka yang mundur secara berselisih tu Nabi kita maju ke depan untuk menjadi imam kepada mereka. Qala fa wali wajhaka syatral Masjidil Haram. Fa sala rajulun ma'hul asra qala marra qaumun ala qabil al ansar hum ruku. Jadi kejadian yang tadi itu bukan kejadian di Masjid Al-Ansar, bukan kepada kaum Ansar yang di sana dibuat Masjid Al-Qiblatain dibuat masjid al kiblat ini setelahnya itulah pada kejadian pada waktu Nabi kita melaksanakan salat berjemaah asar dengan menghadap bait al kemudian setelah turun perintah Allah bahwa liwaj hakashatra al masjidil haram Nabi kita pun berpaling menghadap ke arah al kaabatul musharrafah. <tellan> Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar radhiyallahu taala maqalu Kalau ruku'an fi salatil fajri. ada riwayat mereka lagi sedang melaksanakan salat subuh. Tabi'un berikutnya riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqala lamma wujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah pada waktu Nabi kita dihadapkan ke arah al-Ka'bah -Qa qalu ya Rasulullah maka bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal yang sudah meninggal dunia sedangkan mereka sepanjang mereka bersalat mereka menghadap ke Baitul Maqdis pasti dan pasti terdapat sejumlah sekian ramai terdapat sekian banyak yang meninggal di kalangan para sahabat Nabi sepanjang dalam 16 bulan atau sepanjang dalam 17 bulan yang lalu atau sepanjang 16 ke 17 bulan sebelum turun ayat pawali bacaan Ka'bah masjidil Haram jadi bagaimana kira-kira nasib daripada ibadah yang mereka laksanakan yang pada saat ketika itu sampai mereka wafat mereka salat dengan menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan salat sekarang ini diwajibkan untuk kita melaksanakannya dengan menghadap Al-Ka'batul Musharrafah. Mat wa hum yusaluna ilal Baitul Maqdis. Allah turunkan firman Allah yang berbunyi. Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Dan sesungguhnya Allah maka Allah tidak akan menyia-nyiakan iman maksudnya salat ibadah yang mereka laksanakan iman aku mimana takum ke baitul Maqdis. Maka nah, Allah Allah tidak akan menyia salat kalian ke Baitul Maqdis sebab kalian salat ke Baitul Maqdis itu atas perintah daripada Allah. Kalian salat dengan menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah itu juga atas perintah daripada Allah. Oke, okay, kawan-kawan, sahabat-sahabat, para pelajar dan para pendengar semuanya, pegang, dengar, yakini dan nyatakan, sampaikan yang ini. Ini perbezaan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang Hindu, dengan orang-orang Majusi, dengan orang-orang Buddha, yang dengan mereka mereka menyembah tukung mereka, mereka menyembah Tuhan sembahan mereka, yang menyembah api, yang menyembah tukung, yang menyembah patung, yang menyembah berhala. Jadi kata mereka dan juga sekarang pun masih tetap juga dia mengucapkan seperti itu. Pasti bedanya kami dengan kalian, kalian pun juga menghadap Ka'bah Ka beza. Dengan kita kita menghadap ke arah Ka'bah tapi kita tidak menyembah Ka'bah itu perbezaannya. kami ikut arahan kami kena diperintahkan kami kaum muslimin atas perintah daripada untuk menghadap Baitul Maqdis kami menghadap Baitul Maqdis atas perintah juga daripada Allah untuk kami menghadap Ka'bah kami pun menghadap Ka'bah jadi kami bukan berinisiatif sendiri bukan kami yang punya aturan bukan kami yang punya kehendak menghadap ke Kaabah, menghadap ke Baitan Maktis, kedua keduanya itu atas dasar daripada perintah Allah Jalla Jalalu. Sementara Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menyembah Buddha. Tidak memerintahkan kepada kita untuk menyembah api atau juga untuk menyembah patung. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya kita tidak menyembah. Kalau dengan mereka menyembahnya. Kalau dengan kita-kita pada waktu kita, -kita, kita menghadap Al-Kaabah, kita bukan tidak bukan menyembah Ka'bah, kita bukan menyembah Ka'bah tapi kita menghadap kepada Ka'bah. Dengan ayatnya Pawali wajah kasyatro maka hadapkanlah muka kamu ke arah al Ka'batul Musharrafah pada waktu kita bersembahyang. Riwayat daripada Sayyidina Urwah bin Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu Aisyah aku berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala ma ara ala ahadin saya merasa tidak problem ma ara ala ahadin lam yatub baina safa wal marwati syai'an saya merasa tidak problem bagi seseorang untuk tidak melaksanakan sa'i antara safa dengan marwah wa ma ubali alla atuba bainahum badan aku tidak peduli kalau aku tidak melaksanakan tawaf antara keduanya maksudnya tidak melaksanakan sa'i jadi kata Sayyidatuna Aisyah menegur kepada Sina Urwah, Sina Urwah dia adalah ponakan. Anak kepada Sayyidatuna Asma, anak kepada Sayyidat Zubair bin Awam. Bi sama kulta ya ibn Ukhti, jelek banget, buruk sangat apa yang kau katakan wahai anak saudariku. Tawaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita telah melaksanakan tawaf dan juga dengan kaum muslimun man كَانَ لَا بَيْنَ hanya saja dengan mereka-mereka yang berihlal, yang melantangkan suara untuk manat at ya, patung yang ada di musyallal, itu saja tidak melaksanakan tawab antara sofer dengan marwah. Maka Allah turunkan firman Allah yang berbunyi paman hajjal baita barang siapa melaksanakan haji ke baitullah awi tamar atau melaksanakan umroh pada junah Alaihi maka tidak ada problem ke atasnya Ayyat untuk melaksanakan taub bukan Allah ayat pada junah ale ayat maka tidak berdosa kata untuk melaksanakan taub antara siapa dengan marwah turunnya ayat ini ini atas atas kesensitifan hati. Turunnya ini atas kesensitifan hati jadi pada mereka, mereka 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 siapa itu jadi pada satu kumpulan lo kaum muslimin di mana dengan mereka kena mengetahui fakta sejarah yang dahulu antara Sofa dengan Marwah itu terdapat dua patung. Patung Isab dengan Nailah. Isab dengan Nailah itu ada dua patung. Isab dengan Nailah, Isab laki-laki, Nailah perempuan. Dua orang manusia ini masuk ke dalam Ka'bah terus melakukan hubungan di luar nikah atau melakukan hubungan intim di dalam Ka'bah. Allah masah, Allah robah kedua-duanya menjadi batu. Allah robah secara seketika menjadi patung. Sehingga setelahnya mereka letakkan isap dengan Nailah, satu di Sofa dan juga satu di Marwah. Jadi dengan mereka, kalau dahulu mereka sayang antara Sofa dengan Marwah, tidak lebih daripada untuk mendekatkan diri, menyembah patung yang ada di Sofa dan juga menyembah patung yang ada di, di Marwah. Sofa Marwah. Nah setelah Islam, ada kesensitifan hati, kebimbangan dan kerisauan. Jadi macam seperti tidak ada perbezaannya kalau kita sa'i. Kalau pada waktu kita sa'i, kita melaksanakan sa'i antara sahabat dengan marwah. Berarti kita tidak ada perbezaan antara kita dengan mereka. Kalau dahulu-dahulu dengan kita, kita ke sana untuk menyembah isab. Dan ke situ untuk menyembah, menyembah na'ilah. Apa bedanya dengan kita sekarang ini? Sehingga ada taharud, ada ketidaknyamanan. Atau perasaan rasa bersalah perasaan rasa bersalah kalau pada itu mereka melaksanakan sa'i antara safa dengan marwah sehingga Allah turunkan firman Allah yang berbunyi innal safa wal marwata min sya'ailillah sesungguhnya safa dan marwah itu adalah merupakan syiar daripada Allah maka gerang siapa barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan umrah Pada junah alaihi tidak berdosa kata untuk melaksanakan sa'i antara keduanya. Apa beza? kalian bersai itu dalam rangka untuk melaksanakan syiar agama bukan dalam rangka untuk menyembah dua patung itu saja perbezaannya apa yang dapat kita pahami daripada ayat tadi itu yang dapat kita pahami daripada ayat tersebut sewajarnya kita kaum muslimin harus ada kesensitifan hati jadi mereka ada rasa sensitif ada perasaan tidak nyaman untuk melaksanakan seantara antara keduanya. Kenapa? Karena dengan bekas, karena dengan kedua tempat tadi itu yang dahulunya pernah diletakkan isap dan juga pernah diletakkan nailah oleh mereka. Jadi yang intinya, yang intinya itu adalah mereka tidak mau kalau sampai bertasyabu dengan orang-orang kafir. Tapi ternyata pemahaman mereka itu tidak tepat. Kenapa? Sebab di sana sangat terdapat perbedaan yang sangat ketara orang-orang mustik melakukan sa'i karena untuk mengejar dua patung sementara dengan kita kaum muslimin melaksanakan sa'i itu kita adalah untuk menghidupkan syiar agama Allah atau untuk melaksanakan untuk melaksanakan syiar perintah Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Inna wal marwata min sya'airillah. Kalau seandainya pemahaman ayat macam seperti yang ada pahami tadi itu, tentu dengan ibunya bala pala junah ali Maka tidak ada problem baginya untuk tidak sa'i. Ayat tidak mengatakan untuk tidak sa'i, tapi untuk sa'i untuk melaksanakan tawab bulak balik antara sapa dengan marwahnya. Walau kanat Lakanat panajuna ali ayat tawafa an la yatawafa bihima qala Zuhri patakartu zalikal Abi Bakr ibn Abdul Rahman ibn Haris ibn Hisham fa'jabu zalik wa qala in hadha al ilm wa qasamtu rijal min ahli al ilm yaqul inna ma kana man la yatubu safa wal marwati min al arab yang tidak melaksanakan tawaf maksudnya sa'i antara safa dengan marwah segelintir daripada suku arab yaqulun inna tawafana sesungguhnya mereka mengatakan Tetap kami antara dua batu itu adalah daripada perkara jahiliyah. Wa qala akharuna minal ansar innama bi tawab bil baiti wa lam bi baina marwa kata orang ansar pula kita cuma diperintahkan untuk kita tawab di sekitar Ka'bah tapi kita tidak diperintahkan untuk sa'i antara safa dengan marwah maka Allah turunkan firman Allah yang berbunyi inna safa wal marwata min bismillahirrahmanirrahim tabiun Riwayat daripada Sayyidina Asim Al-Ahwal. Aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang Sofa dan Marwah. Pakala kana kedua-duanya itu daripada syair orang jahiliyah. Setelah Islam datang, amsakna anhumak. Kami pun berhenti. Kami pun berhenti. Kami pun berhenti amsakna anhumak. Ba'anzalallahu.

kaki bukit yang dimana untuk melaksanakan sa'i antara keduanya ada pendapat sebagian daripada ulama hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima kata tatafa bil baiti sab'a aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika sampai ke Mekah Nabi kita melaksanakan tawaf tujuh keliling. Pakoraa ayat yang Abi ceritakan tadi itu. Terus Nabi kita membaca watakidu mimakom Ibrahim musalla dan jadikanlah daripada makam Ibrahim sebagai tempat bersumbah yang pasalla maka Nabi kita pun melaksanakan salat di belakang makam Ibrahim. Sumata al-Hajarah kemudian Nabi kita datang kepada batu al-Hajarul Aswad Nabi kita pun mengistilamnya, Nabi kita mengistilamnya, pastalama husum maqal nabda'u bima bada Allah, kita mulakan dengan permulaan daripada Allah. Wa qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah nabda'u ada riwayat nabda kama bada Allah bih nabda'u bima bada Allah bih riwayat ibda'u mulakalah sebagaimana Allah telah memulakannya maksudnya permulaan Allah dalam Al-Qur'an itu dengan sebutannya sompar disebut sebelum marwah. Maka pada waktu kita melaksanakan sa'i, saya akan kita mulakan daripada sopa menuju bukit marwah. Tabi'un. Lewat daripada Bara Ibn Azib. Qalakan ashabun Nabi SAW sesungguhnya para sahabat Nabi. Iza akan rajulu sa'iman. Apabila seseorang itu dalam keadaan Berpuasa. Fahadar al-Iftaru Kemudian tiba masa berbuka Seperti jam-jam sekarang Sekarang waktu dah menunjukkan pukul 6.18 minit. Tinggal kira-kira dalam satu jam lagi akan menjelang waktu maghrib Mungkin disebabkan kena capek disebabkan kena letih Disebabkan kena pekerjaan yang menghabiskan waktu di sepanjang hari Sehingga datang ke rumah ada kecapean Setelah selesai salat asar, terus tertidur. Maka yang berlaku, apabila dengan seseorang ketiduran selepas asar sampai menjelang waktu maghrib, masih juga tertidur. Orang yang tertidur sampai masuk waktu berbuka puasa. Sebelum dia berbuka puasa, dia tertidur itu tidak dibenarkan makan dan juga tidak dibenarkan minum di sepanjang hari berikutnya. Lam yakul wa la yauma Tidak dibenarkan makan. Jadi katakan saja tertidur tadi itu pada pukul 7. Tidur pada pukul 7. Azan Maghrib berkumandang. Ternyata masih juga tidur. Atau terjaga dengan azan Maghrib berkumandang. Maka untuk orang tadi yang pun sudah bangun, tak boleh makan, tak boleh minum sampai sore hari besok. Qala lam tidak dibenarkan makan sepanjang malam harinya dan juga sepanjang siang sampai petang sampai terbit sampai tergelam matahari hari berikutnya. Wa qais sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah seorang Ansari karena sa'iman dalam keadaan puasa pada saat detik-detik waktu nak berbuka puasa akan tiba beliau tanyakan kepada istri beliau, hal indah kita amun, apakah kamu ada makanan? Hal indah kita amun, apakah kamu ada makanan? Kalau tidak, nah, walaikitan Habis nanti saya selalu, kalau terjumpa dengan hadis ini, abi komen panjang. Jadi suami tanya, ada makanan tak? Jadi kata sang istri, tidak ada. Sang istri, dengan jawabannya tidak ada. Tapi apa yang berlaku? Walak, nah, walakin akan tapi aku akan pergi Untuk mencarikan makanan buat kamu ha, Itu dia Istri para sahabat Tak ada bang, abang kena beli makanan nak. Bukan tak boleh Tapi itu dambaan mahabbah. Dambaan setia Seorang istri kepada suami seperti itu Pada saat ketika makanan tidak ada Masakan Carikan, upayakan Ikhtiarkan Suami tanya ada makanan tak? Takkan suami baru saja balik daripada pada luar balik daripada pejabat, balik daripada kerja, datang ke rumah terus tanya makan, ada tak makanan di rumah? Takkan kita suruh pergi balik, takkan kita suruh cari makanan lagi, kitalah yang berinisiatif. Baik inisiatif untuk mencarikan makanan keluar, atau juga berinisiatif untuk memasakkan makanan buat suami makan petang. Kala hal indah kita ampah kada makan untuk aku berbuka puasa kata sang istri tidak ada tapi saya akan pergi untuk mencarikannya karena sahabat Nabi yang bernama Kais Ibni Sermah tadi itu bekerja di sepanjang hari terus ketiduran. Istri datang pada saat suami sedang tertidur. Bala mara'atuhu qalat khaybatallak. Kesal aku. Khaybatah sebenarnya rugilah. Sialanlah, sialan lah, sialan ente. Itu ya. maknanya menyumpah lah. Jadi tuluhan yang tidak dimaksud. Maksudnya adalah celaka atau sial sialan tapi bukan itu yang dimaksud. Ya seperti sebagian. Ya Allah gila ente. Ah seperti itu apakah kita doakan agar dia gila. pada tuh seseorang tuh dengan perbuatan daripada teman mampus ente. Hah, apakah kita doakan agar dia mampus tidak? Contohnya juga perkataan daripada sang istri tadi itu khaibatanlah. Khaibah. Rugilah merugilah atau sialah kamu. Aku susah-susah buatkan makanan, carikan makanan, tahu ternyawa tidur. Qala balam qalat haybat lak balam naharu. Setelah keesokan harinya sampai ke pertengahan siang sahabat Nabi kita tadi itu pingsan karena kelaparan dan kehausan. Fadzakara ka di Nabi SAW maka kejadian tadi itu disebutkan kepada baginda Rasulullah SAW tak lama kemudian turun firman Allah yang berbunyi Uhinda lakum laylatah siyamir rafasu ila nisaikum Allah telah bolehkan kepada kalian pada malam hari berpuasa ar untuk bersama, bercumbu, bergurau atau juga berseronokan dengan istri yang perkara tersebut itu dibolehkan dan dihalalkan sampai terbit pajar sambungan daripada ayat yang ke-187 wa kulu maka makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri sehingga sampai jelas kepada kalian al fajru shadiq dengan al fajrul kadhib al khaitul abyad benang putih dan juga dengan benang hitam yang dimasukkan dengan benang putih adalah al fajrul shadiq Sedangkan yang dimasukkan dengan benang hitam itu adalah al-fajru al-kadhib. Jadi apa bedanya Ada pancaran cahaya yang meninggi, ada pancaran cahaya yang melebar. Pancaran cahaya yang meninggi naik ke langit itu adalah fajar al-kadhib, al-fajru al-khaitu al-aswad. Sementara pancaran cahaya yang melebar ke samping itu adalah al-fajru Itu membuktikan waktu asar telah tiba. Wala, jadi, masyaAllah tabarakallah. tiap masalah yang berlaku akan mendapatkan jawabannya solusinya daripada Al-Qur'anul Karim di kejadiannya dengan Syanakas Ibni Sirmah radhiyallahu taala anhu tabiun bismillahirrahmanirrahim kita berpindah kepada kitab Anwar Masalik bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala sayidina Muhammad jadi kira-kira dalam setengah jam sebelum asar Datang titipan. Titipan itu bahasa Indonesia, bahasa sini adalah amanah atau datang kiriman. Kami sebut dengan paket, benda yang dikirimkan. Jadi kiriman yang dikirimkan itu bernama Kak Nismah. Jadi semuanya pun pada terperanjat. Tapi Nismah katakan itu adalah untuk Abi. Jadi, tidak dapat dipastikan dinikmati untuk siapa, namanya nama Nisma, tapi kakak dia ambil. Katanya, untuk Nabi, begitu dibuka ternyata ada terdapat banyak tin di dalamnya, yang itu adalah tin obat nyamuk. Nih, nih, obat nyamuk. Jadi, obat nyamuk ini diletakkan di bilik dalam ukuran berapa kaki kali berapa kaki insya Allah dia punya daya ketahanan sampai berminggu-minggu kalau ikut khasiatnya di situ boleh mengantisipasi nyamuk agar tidak masuk bilik itu sampai kepada dalam 600 jam kegunaannya untuk satu itu boleh bertahan dalam 600 jam tadi saya hitung-hitung 600 jam itu sama dalam 25 hari 600 jam satu hari baru 24 jam, 10 hari 240, uh, kalau 30 hari berarti 720 jam, uh, berarti hitungannya adalah dalam 25 jam. Jadi tadi Abi buka, Abi minta anak-anak untuk bukakan empat, buat yang begini empat, letak di sini, ada empat tempat satu, dua, tiga, empat, satu, habis letakkan di hadapan Alhamdulillah sedikit bukan sepenuhnya sedikit teratasi dan terima kasih jazakallah khairah uh, atas hadiah yang dikirimkan banyak, bukan sedikit cukup untuk seumur hidup, entah akan habis uh, tapi kerana di sini kawasan terbuka beda kalau dalam bilik kalau dalam bilik jelas dia pada waktu bau itu akan keciuman, bau itu akan memenuhi ruangan. Nah, nyamuk tak boleh masuk. sementara di sini, keciuman bau juga bau serai, bau apa? diproduk daripada serai buat pencegahan nyamuk. karena baunya diterbang ke langit, terbang ke udara, jadi pada waktu bau keluar, nyamuk datang. jadi masih selesaian lagi. kecuali pada waktu nyamuk berdiri di atas jatuh mungkin barangkali agak terantisipasi, agak teratasi. Jadi nampak kelihatan Abi bergerak-gerak kan. Sebenarnya bukan bergerak-gerak, bergaru sedikit. Jadi karena bau ini tidak terkumpul. Jadi karena itu nyamuk masih berani lagi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, nyamuk di sini memang nekat. Nyamuk di Malaysia ini nekat. Bukan di Perak saja, di Malaysia ini nekat. Artinya nekat itu berani mati. Berani berkorban. dalam rangka untuk mendapatkan rezeki. Nyamuk berani berkorban dalam rangka untuk mendapatkan keperluan hidup. Kita tidak mencontohi gaya nyamuk, tapi kita contohi gaya nyamuk itu dalam dunia ibadah dan dunia mengubudiakan diri kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu At-Tolak. Waliyahzubillah. Setakat kita nak tahu hukum hakamnya saja. Jadi kita tidak ingin terbabit. dengan pembicaraan yang dibicarakan di sini pada pertemuan kita yang telah lalu di mana dengan lafaz daripada talak tutup bagi kepada dua ada yang sifatnya soreh ada yang sifatnya kinaya yang sifatnya syarih talak tuki sarah tuki anti mutalakatun anti musarahatun nah semacam itu tidak perlu niat Farak tuki, talak tuki, sarah tuki. Tapi kalau pada waktu kita menggunakan bahasa Kinaya, kalau nak beli, beli aja. Kalau nak duduk selama-lamanya pun duduk aja. Itu Kinaya, kalau dalam hatinya karena aku udah cerai kan kamu, berarti jatuh cerai. Seorang perempuan tanya, mas dah kawin belum? Kata dia belum. Tuh kalau dalam hatinya belum, karena aku udah cerai kan istri aku, jatuh tolak. Dan ini kena hati-hati betul. Jangan karena nak kawin lagi, terus buat pengakuan yang semacam tuh kalau kita buat pengakuan semacam itu akan jatuh cerai kepada istri kita. Dapat istri tapi pada masa yang sama telah tercerai atau telah bercerai dengan istri yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perbualan kita dan perbincangan kita di beberapa malam yang lalu, pertanyaan yang ditanyakan, adakah mungkin dengan kita kita tarik balik dengan taklik talak? Taklik talak itu tidak ada cara untuk kita tarik kembali dia perumpamannya macam seperti dengan benang yang sudah putus atau dengan layang-layang yang sudah putus pada waktu layang itu putus sudah lepas daripada leluasa kita kita sudah tidak dapat menyambung kembali nah, beda kalau dengan talak kalau dengan talak kalau seandainya terputus pun masih boleh kita rujuk Tapi kalau dengan taklik talak, takliknya tidak dapat diperbetulkan. Dengan arti kalau sudah terkeluar lapas taklik talak daripada seseorang, kita tidak boleh meralat pembicaraan tadi itu. Tak dapat kita gagalkan, juga kita batalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa in Allah ka bi'li qaidihi kalau seandainya dengan seseorang itu mentaklik talak dengan perbuatan daripada orang lain. Taklik talak ya ima kepada perbuatan diri pribadi dia sendiri. Kata dia kalau seandainya aku masih tetap juga merokok Atau aku ceraikan kamu Atau akan jatuh talak ke atas kamu Kalau aku kembali merokok Kalau aku Kembali Menghubungi wanita itu Tuh kalau seandainya dia hubungi wanita berkenaan akan jatuh cerai kepada istri dia karena dia sudah letakkan taklik talaknya kepada hubungan akan aku ceraikan kamu jatuh talak kepada istriku kalau seandainya dia masih juga menghubungi wanita itu atau laki-laki itu. Itu berarti kepada perbuatan diri pribadinya. Sekarang kepada perbuatan isi. Kalau kamu pergi juga. Kalau kamu tetap pergi tanpa izinku. Jatuh cerai kepada kamu kalau kamu pergi mengunjunginya. Akan jatuh cerai ke atas kamu kalau kamu tengok Facebook dia. Akan jatuh cerai kepada kamu kalau kau datang ke rumahnya. Itu atas perbuatan si istri. Ketika atas perbuatan daripada orang lain. Jatuh cerai kepada kamu. Kalau dengan dia itu tinggalkan dakwah. Atau tinggalkan mahat yang telah dibinanya. Itu atas perbuatan daripada orang lain. Terus dengan si Z tadi itu masuk ke rumah tadi itu. Sebelum dia tahu dengan ta'lik daripada laki-laki berkenaan atau ba'dahu zakiran lahu aw nasyan wa mubalin bi hirsihi kalau dia ta'lik ta talak kalau dia mentalik talak atas perbuatan daripada orang lain kalau seandainya si misal bisa seperti dai-dai kita lah kalau kita katakan jatuh cerai anti talikun anti talikun kalau Habib Omar datang ke Perak. Padahal ha, terus si Habib Umar tadi itu datang ke Perak sebelum beliau mengetahui qabla ilmi bi talik atau ba'dahu zakiranahu atau setelah beliau tahu tentang ta'liq ta dan juga beliau menyedari tentang ta'liqnya. Ta au nasian juga masuk ke perak datang ke perak pada saat ketika dengan beliau terlupa yang di sana ada orang bersumpah dan mengangkat talik ta talak kepada istia kalau saya beliau datang berkunjung ke negeri perak dan beliau daripada orang yang tidak peduli dengan pelanggarannya kala talukan akan jatuh talak kesimpulannya kalau kita meletakkan talik ta talak atas perbuatan daripada seseorang Baik, seseorang itu melakukannya secara sedar, melakukannya setelah mengetahui atau juga sebelumnya, melakukannya secara terlupa, tapi jadi pada jenis orang yang tidak peduli, maka akan jatuh tanah. Tapi, kalau seorang orang tadi tahu dengan talinya, ta tapi masuk secara kelupaan, dan orang itu sangat berantisipasi, sangat berwaspada, tanah dijemput dalam berkali-kali untuk mengadakan. Multaka di Perak tetap beliau tolak. Karena beliau tahu ada teman baik beliau mengangkat talik talak seperti itu kalau beliau pergi ke Perak. Sangat ambil berat betul tentang talik daripada sahabat berkenaan. Tapi tanpa beliau sudari, ternyata justru setelah selesai ceramah disampaikan, ternyata beliau baru tahu yang ceramah tertu disampaikan kepada warga Perak. Beliau beranggapan tuh mungkin terangganu, mungkin juga itu di Kelantan, mungkin itu katakan saja di Subang, tontonnya di Perak tanpa bila bunyi dari bila telah berceramah di Perak. Itu bagaimana hukumnya? Lam tatluk. tidak jatuh talak. qala Kalau seseorang itu berkata kepada isinya Apabila kamu masuk ke rumah maka akan jatuh talak kepada kamu banat minhu Suami berkata kamu jatuh cerai kalau kamu masuk ke rumah kalau kamu mengaji kalau kamu datang, kalau kamu ke Jakarta jatuh talak ke atas kamu kalau kamu terbang ke Jakarta kemudian perempuan tadi itu banget terpisah dengan suaminya Yema dengan satu talak atau dengan talak tiga Yema terpisahnya dengan hulur bital atau juga dengan salas. Karena bital katin macam mana boleh jadi bain kena menceraikannya sebelum dohol. Atau dengan talak tiga. Suma Kemudian selepas diceraikan dengan talak tiga. Kemudian setelah dia hulur. Kemudian dia dikahi kembali. Yang sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. kalau istrinya kawin dengan laki-laki lain, dia boleh patah balik kepada mantan suaminya dahulu dan kembali dengan tiga talak. Tiga talak yang dulu sudah habis. Terus wanita itu kawin dengan laki-laki lain. Terpisah dengan laki-laki yang kedua, patah balik pada bekas suaminya. Pada waktu dia menikah kembali dengan suaminya, pada waktu laki-laki itu nikah kembali dengan perempuan yang pernah diceraikannya dengan talak tiga, hukum talak yang tiga kembali tiga kala Sumada paham permasalahannya, suami mengatakan jatuh cerai ke atas kamu kalau kamu pergi ke Jakarta. Sebelum pergi ke Jakarta, berlaku perceraian antara mereka berdua, yaitu dengan hulu, cerai dengan hulu, atau perceraian dengan talak tiga, dua tahun kemudian. Perempuan tadi itu bercerai dengan suaminya yang kedua, terus kembali nikah dengan suaminya yang dahulu. Setelah dia kembali kepada suami yang terdahulu, apakah kira-kira taklik talak dia pada masa dulu itu masih utuh? Tidak, sudah gagal. Sebab taklik tersebut itu diucapkan pada waktu mereka masih pasangan, yang dengan akan nikah tersebut, akan nikah yang tergugat, akan nikah yang tergugat dengan taklik tadi itu sudah tak ada. Akad nikah yang tergugat dengan talik itu sudah tiada karena dia sudah terbatalkan talak talik tadi itu atau sudah terbatalkan akar tiga tersebut dengan talak tiga atau dengan bainunah. Qala lam Jadi kalau saya diberikan nikah baru terus perempuan tadi pergi ke Jakarta tidak jatuh talak karena dia pergi ke Jakarta. Itu saja yang boleh menghapus memadamkan ta'lik. Ta kalau hanya setakat ku tarik balik ta'lik ta talakku tidak akan tertarik. Paslun. Bismillahirrahmanirrahim. yasihu al khulu sasah sah khulu miman yasihu talakuhu wa yukrahu ila bi halaini kita berpindah daripada bercerai dengan perantaran talak sekarang berpisah dengan perantaran khulu tiap orang yang boleh menceraikan isti, dia juga boleh mengkhulunya ingat tiap seseorang yang boleh menceraikan isti, dia boleh mengkhulunya sebagaimana seseorang boleh terpisah dengan isi dengan perantaraan tolak, dia juga boleh terpisah dengan isi dengan perantaraan hulu. Apa bezanya hulu dengan talak? Kalau dengan talak, talak satu, talak dua, talak tiga akan menghabiskan jatah talak yang tiga. Sementara dengan hulu, pendapat yang utama kalau dengan hulu pun juga sama. Dengan di berarti berkurang satu jatah talak. Kalau misalnya berlaku peningkat terus hulu kembali, itu berarti Berarti menjadi dua sampai tiga kali, berarti habis ketiga-tiganya. Itu pendapat yang utama. Pendapat yang kedua mengatakan huluk itu adalah pasah. Jadi, apabila berlaku mukhala'ah... perpisahan dengan tubuh sah dengan pampasan duit itu tidak mengutak-atik dan juga tidak menggugat jumlah bilangan talak yang tiga. Itu perbedaan antara huluk dengan talak. Perbedaan yang kedua, kalau dengan talak tidak ada sembarang pampasan, tapi kalau dengan huluk ada satu pemberian ada satu pembayaran yang diberikan kepada suami istri suami mengatakan kalau kamu bayar uang sekian duit kalau kau berangkatkan aku ke Mekah kalau aku bagikan aku duit untuk aku melaksanakan ibadah umroh kalau kau bagikan aku sebuah kereta kata si suami maka aku akan lepaskan kamu itu namanya talak bi'iwadin bedakan ada talak bi'iwadin ada khulu' ada talak dengan pampasan dan juga ada huluk. Talak dengan pampasan itu lapasnya lapas talak. Itu tak ada pengecualian atau tidak ada perbedaan pendapat. Kalau saya mengatakan talak, tuki bi aku ceraikan kamu dengan pampasan seribu ringgit, itu talak akan berkurang. Tiga akan berkurang menjadi dua. Tapi pada masa berlakunya perpisahan dengan huluk sahaja bukan dengan lapas talak. Kala' tuki bi alpin aku holo kamu dengan pampasan seribu di situ ada pendapat mengatakan tidak berkurang jatah talak yang tiga kala yasihul khul'u mimma talak wa yukrahu ila dan makruh hukumnya bermukhala kecuali dalam dua keadaan salah satunya ayya khafa kalau keduanya kedua takut atau salah satu jadi pada mereka berdua yang dengan kedua tidak sanggup untuk menegakkan, untuk mendirikan, untuk melaksanakan hukum hakam Allah. Takut mereka berdua tadi itu kalau terus saja sebagai pasangan dua laki istri, mereka tidak mampu untuk mematuhi ketentuan hukum hakam. Tidak mampu untuk mengamalkan ketentuan hukum syara. Itu yang pertama, sunat mereka berhulur sunat mereka berpisah disebabkan karena kekhawatiran daripada keduanya atau salah satunya yang dengan mereka tidak mampu untuk patuh undang-undang syariat. Yang ketiga, kalau pada waktu dengan suami telah bersumpah dengan talak tiga, ala tarkipi li Bersumpah untuk menjatuhkan talak tiga kepada isinya, ala tarkipi li untuk meninggalkan suatu perbuatan kamu jangan ke Jakarta. Talak tiga kalau kamu pergi ke Jakarta. Talak tiga kalau kamu mengaji dengan guru Wahabi. Talak tiga ke atas kamu kalau kami masih menyokong mana-mana partai politik. Jadi bagaimana supaya talik tadi itu dapat terangkat? Akan dapat terangkat dengan bermukhalaah. Jadi kata suami, kalau kamu bayar seribu ringgit, akan aku huluk kamu. Aku huluk kamu dengan tebusan seribu ringgit. Kata saya istri, akur. Setuju. Bayar uang seribu ringgit, jatuh huluk antara keduanya. Berarti perempuan sudah menjadi bain. Bainah. Tapi bainunah sukro. Arti bain itu sudah bebas, sudah terputus hubungan dengan suaminya. Suami sudah tidak boleh rujuk. Bukan seperti talak raji. Talak raji ada rujuk. Huluk tidak ada rujuk. Kalau mereka ingin kembali, mereka kan melakukan akan melakukan akad nikah baru, nikah balik. Nikah, mahar baru, mungkin pakaian serba baru, mungkin rumah serba baru, mungkin hantaran serba baru, buat lagi, maharnya pun juga baru, nikahnya pun juga baru. Itu terserah, tak ada masalah. Jadi pada waktu mereka menikah kembali, berarti menjadi pasangan dua laki istri. Kalau seandainya sang istri tadi itu ternyata menyertai mana-mana politik, menyertai mana-mana partai politik, apakah akan dijatuh talak tiga? Tidak dijatuh. Sebab taklik talak tiga itu pada masa dengan akad nikah yang dahulu. Sekarang adalah akad nikah baru. Di dalam keadaan seperti itu, hukumnya disunatkan untuk mengatasi diri atau untuk melepaskan diri jadi pada ancaman talak tiga. Jadi yang kedua yang disunatkan seseorang bersumpah untuk menjatuhkan talak tiga kalau pada saat istri menjadi perdana menteri kemudian dia berhajat agar dengan sang istri itu menjadi perdana menteri eh tak payah perempuan tak boleh jadi perdana menteri tapi kita kata tak beruntung la yufrih walau amram imra'atan tidak akan beruntung satu kaum kalau pada itu memberikan kepercayaan kepada seorang perempuan untuk urusan negeri negara mereka itu yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis di samping perempuan banyak halangan dan rintangan. Masa mengidam tidak boleh masuk opis, susah. Masa hamil, hamil besar apalagi. Nanti masa mengandung, selepasnya masa melahirkan susah juga. Masa berusuhan susah juga. Masa pada waktu meeting terus bawa anak ke sana kemari. Nah, itu kan itu hikmahnya. Laki-laki kawamu lebih berleluasa untuk memerintah. ketika ikut hukum senang, tapi ikut kirwakol lebih selamat. Nabi kita kata macam itu kita patuhi patuh dengan hukum hakam surga balasannya patuh dengan aturan manusia akan dipersoalkan Macam nak kau tinggalkan perintahku terus kau patuh dengan aturan aturan arahan manusia Sudahkah manusia itu lemah sebagaimana anda problem betul kalau sampai pertanyaan dan soal siasatnya seperti itu Kau patuhi aturan mereka, tapi kenapa sampai kau melanggar aturan aku? Di dunianya mereka, kah kau berada? rezekinya mereka kah yang kau makan di mereka kehidupan hidup dan matimu Ay Allah repotlah masalah kemudian setelah dia khulu, dia nikahi kembali dan selepas itu dia boleh melakukan al-mahlub alaihi perkara yang telah diucapkan itu untuk menyertai partai politik atau juga untuk pergi ke Jakarta fa'innahu la kau alaihi as maka tidak jatuh talak tiga sebagaimana telah dibicarakan Wa in kana zawju safihan. Dan kalau sana dengan suaminya itu bodoh, sah khulu'nya wa yatul iwadha ila walihi. Dan dia akan menyerahkan iwat tebusan pampasan khuluk itu kepada wali orang yang mengasuh. Orang yang membela sapi berkenaan. Wala yasihuk khul'u syafihatin. Tapi bagaimana yang akan membayar pampasan hulu itu adalah wanita sapiha. Tadi yang sapi itu adalah suami. Sekarang kalau yang sapiha itu adalah perempuan macam mana? Istrinya bodoh. Sapiha. Terus kata si sapiha tadi itu kamu nak minta berapa pun aku bayar. Akhirnya kata suami kalau kamu bayar sejuta aku. Hulu kamu. Dia bayar sah tak? tebusan pampasan pembayaran daripada wanita Syafiah kepada suaminya tadi itu jawapannya tidak sah. Wala yasihul khusafihatin. Wala salin wali dan tidak ada hak bagi wali yang mengawinkan anak kecil. Anak kecilnya ayu khali'a imrat at-tibli untuk menghulu istri kepada tifil. Perempuan dewasa atau perempuan masih kanak-kanak dikawinkan dengan seorang kanak-kanak. Kedua-duanya berusia 10 tahun. masih dibelah, masih dipelara, hidupnya masih bergantung kepada kedua ibu bapak mereka masing-masing. Sahkah kepada wali yang mengawinkan anak kecil tadi itu untuk mewakilinya mengholo pasangannya, mengholo istri dia yang diwakili oleh yang membelanya juga tidak sah. Bapak ada kepentingan apa-apa wala dan juga tidak boleh menghulu atiplah maksudnya pengantin perempuan kecil pengantin kanak-kanak atau istri yang masih kecil dengan duitnya wa tapi sah mukhala'a wali mukhala'a anak yang dia kawinkan yang masih kanak-kanak itu kalau dengan menggunakan duit dia sendiri jadi kata wali kepada suaminya kalau kamu bayar sekian ribu RM kalau kamu berkenan untuk menceraikan dia, aku akan berikan kepada kamu sekian ribu RM. Kata dia, setuju. Oke, dengan demikian, si wali boleh menyerahkan uang tersebut, tapi duit itu bukan dikira. Diambil daripada uang anak tersebut, tapi diambil daripada duit pribadi dia sendiri. Artinya, orang tua perempuan membarkan pampasan hulu kepada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil abdi talaki dan sah khulu itu dengan lapas talak. Terus disebut dengan talak bi'iwadin. Jadi kata suami, talak bi bi'alpin. Aku ceraikan kamu dengan papasan 10 juta rupiah. Berarti kira-kira dalam 30 ribu ringgit. Berarti dalam 3 ribu ringgit. Abdul khulu' Lapas khulu' Mitu anti talikun ala alpin Kamu diceraikan Dengan pampasan seribu duit Aw khala'atuki atau aku khulu' kamu Dengan pampasan seribu ringgit Fa'inqalat kabiltu' banat ba walazimhal alpu kalau kata dia aku terima maka terlepaslah dia daripada cangkaran suami dan sah mukalaahnya diingat kabil tuh di daripada istri istri kata suami kalau kamu bayar aku sepuluh ribu rm akan aku ceraikan kamu kata si suami kata sa istri aku terima atau kabil tuh pampasan yang satu ribu ringgit jadi al kabul daripada pihak istri itulah budaya kuna fauran sama seperti jab kabul aku nikahkan kamu dengan putri binti Haji Abdul Ghaffar dengan mas tiga 3000 ringgit aku terima menikahi putri bin Haji Abdul Ghaffar dengan mas kawinnya 3000 ringgit harus segera jadi kalau seandainya lapas hulur daripada suami diucapkan sedangkan lapas kabut daripada si agak terlambat itu tidak sah hulur. Ya Qala wa yasyihu bilabdi talaki Walabdi al-khului Mistu anti talikun ala alpin Aw khalatuki ala alpin Fa in qalat kabirtu Banat walizami Walazimal alpu Bagaimana begitu juga sah kata suami in ataitani alpan panta talikun patadhu atau lapatnya lebih duluan kalau kau serahkan uang 100 ribu ringgit kepada saya maka anti talik maka kamu akan kuceraikan terus istri menyerahkan uang seratus ribu tadi kepadanya, allah banat akan jatuh ke atasnya. begitu juga idza qalat babila isi berkata tolik ala alpin, kata sri bang suamiku ceraikan aku dengan tebusan sepuluh ribu ringgit, jadi kata suami anti tolikon, banat terpisah secara hulu dan isi wajib menyerahkan uang seribu ringgit. Lanjut. Dalam dua baris yang berikutnya. Tiap yang boleh untuk dijadikan sebagai mas kawin. Boleh untuk dijadikan sebagai reward dalam khulu. Tiap yang boleh dijadikan mas kawin. Boleh dengan jam. Boleh dengan handphone. Boleh juga dengan obat nyamuk. Banyak banget. Banyak sangat. Banyak. Udah dalam berapa kotak tadi itu. Ini kali kedua Abi perlukan obat nyamuk Tapi ternyata dapat obat nyamuk banyak Boleh dijual balik nih Dapat duit Tapi tahu harganya berapa Makasih lah laku Besar manfaatnya dan akan Abi gunakan Untuk di beberapa tempat nanti Tapi kalau untuk di sini Tetap karena gunakan minyak yang sapu Kaki, tangan, muka juga Sebab sini bau Kalau itu dia nak gigit Gigit berasa ada bau obat, dia jadi gigit. Belum menggigit lagi baru kecuman. Tapi kalau yang ini, dia udaranya naik, ada angin. Jadi sama seperti minyak wangi yang kita letakkan dalam kereta. Ha, seperti itu. Tapi pada saat dengan ruang terbuka seperti ini, jadi baunya kurang berkesan. Tapi macam pun tetap jutaan-jutaan terima kasih Alpujaza mudah-mudahan yang memberi dan yang berinisiatif dan juga yang mengikuti pengajian secara istiqamah menjadi ahli surga dan semuanya masuk surga bi Amin. Ya Tiap yang boleh dijadikan sebagai mas kawin boleh dijadikan sebagai pampasan dalam khulu. Kalau hal abi majhulin kalau sananya suami berkhulu mengkhuluk istrinya dengan satu benda yang majhul. Aku ceraikan kamu dengan pampasan sekian duit majhul. Atau dengan yang tidak mempunyai nilai Dengan satu jak arak Jak arak ada harganya Tapi dalam Islam harga itu tidak dinilai Atau tidak ada arti sebab itu daripada barang haram Disebut gairu mutamawil Arak itu bukan daripada jenis yang mempunyai nilai Seperti khamar Banat dengan mahar misil Jadi kalau kata suami aku Holo kamu Dengan pampasan sekian duit Jatuh holo dan isi wajib menyerahkan hitungan mahar misil berapa mahar misi di sini? 80 ringgit, 80 ringgit. Mahar misinya 10 juta, 10 juta. Wa wa bil abdil Dan juga dengan khuluk, dengan lapas khuluk, itu sama dengan talak sarih. Cukup setakat itu dulu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sebab itu tajuk lain. Wa Rabbana fa'na wa'alimna ma'ayam fa'na صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين سالين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته